Hai, halo. Jadi balik lagi di John Channel. Nah, kalau kemarin aku udah open 75 Cybercrate di part 1 dan hasilnya zong. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian aku open lagi 91 Cybercrate di part 2. Aku juga cantumin linknya ya di atas itu ya. Dan alhamdulillah dapet headgear Violet Blossom. Nah, di part 3 ini aku akan collect 100 Cybercrate dari hasil gacha signing squad kemarin ya. Ingat rulesnya ya guys, 1 UC sama dengan 1 Cyber Point. Jadi itulah penyebabnya aku bisa dapetin Cybercrate banyak. Oh iya, bagi kalian yang belum lihat part 1 dan part 2 nya tadi, bisa lihat di videoku yang sebelumnya ya, dan tadi udah aku cantumin linknya. Dan juga jangan lupa dukung terus channel aku agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, gak usah berlama-lama. Yuk kita kolek 100 Cybercrate-nya. Kemudian coba kita buka bareng-bareng ya. Berharapnya kali ini bisa dapetin set Violet Blossom-nya yang Mythic Fashion. Wow, udah gak sabar sih dan penasaran banget ya. 100 Cybercrate ini harusnya bisa sih dapet set mitiknya yang Violet Blossom. Gak usah berharap banyak dan langsung aja lah kita mulai gacanya. Seneng banget sih harapan kali ini ya.
Ternyata nggak zong. Dan yang pertama kita dapet pesawat Ink Battleground ini. Lumayan banget karena aku juga belum punya. And finally bisa dapet set Violet Blossom-nya. Jadi aku punya satu set full sama headgear-nya yang udah aku dapetin di gacha part 2 kemarin, Cybercrate-nya. Oke, sampai sini gacha Cybercrate part 3-nya. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you and see you on my next video. Bye-bye.